Oke, kembali lagi di channel. Kali ini channel akan memberikan tips mengganti IC BIOS. Jadi untuk tips kali ini, di channel hanya memberikan tips melepas dan memasang, tapi ini adalah dasar untuk reset dan perbaikan BIOS lainnya. Baik, kita akan praktekkan pelepasan BIOS pada mainboard laptop. Pertama-tama kita akan memberikan plug pada IC yang akan kita lepas. Kemudian kita panaskan menggunakan blower. Tidak usah buru-buru, biarkan timah pada IC meleleh hingga kita melepasnya dengan mudah. Nah, ini bentuk penampakan IC. Coba kita lihat lebih jelas lagi. Perhatikan pada pojok kanan atas IC terdapat sebuah titik. Ini akan membantu kita pada proses pemasangan IC agar tidak terbalik. Pastikan titik yang ada di IC bertemu dengan titik yang ada di mainboard. Coba kita pasang kembali. Pada kaki-kaki IC, pastikan menempel tepat pada timah yang ada di mainboard. Kalian bisa dorong-dorong seperti ini agar kaki IC terpasang tepat pada mainboard. Itu tadi tips pemasangan IC pada mainboard laptop. Jika Anda suka, like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.